Assalamualaikum. Halo sobat, apa kabar sore ini? Saya ngomongnya kok sore ya, karena terbawa suasana. Kebetulan saya bikin rekaman video ini pada sore hari sob. Udah hampir senja, udah hampir maghrib ini sob. Saya melintas di daerah wilayah Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ini di daerah Babalan. Babalan ya, bukan Bebelen ya. Babalan, dan ini kita melintasi kolong jembatan, kolong jalan tol. Kolong jembatan jalan tol. Bojong adalah salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan, dan secara geografis Kecamatan Bojong ini berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Siwalan Siwalan dan Kecamatan Wiradesa. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Kedunguni, Kecamatan Wonopringgo, dan Kecamatan Karanganyar. Jadi perbatasannya banyak ya. Terus di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, dan Kecamatan Karanganyar juga. Terus di sebelah baratnya dengan Kecamatan Seragi dan Kecamatan Kesesi. Jadi wilayahnya agak berbelok-belok ya, sehingga perbatasannya banyak. Memang Bojong ini banyak digunakan sebagai nama wilayah atau daerah ya, baik itu desa atau kecamatan. Termasuk juga ada di kecamatan di Kabupaten Pekalongan ini sob ya. Kecamatan Bojong di Tegal juga kayaknya ada Bojong ya. Pemalang, Bojong Bata. Ya, ini kita melintasi SPBU dan sebentar lagi berada di exit tol. Exit apa entry ya, sama saja keluar masuk ini. Exit tol Kabupaten Pekalongan. Jadi warga Kabupaten Pekalongan di sekitaran sini akan lebih cepat kalau keluar dari jalan tol atau masuk melalui exit tol ini ya, daripada yang di Pekalongan Baros itu mana? Namanya ya Baros betul ya. Ya, kita sekarang memasuki pusat keramaian di Kecamatan Bojong. Ini pusat keramaian Kecamatan Bojong, di desanya masuk mana ya? Bojong Minggir atau Bojong Wetan? Ya, ini depan pasar Bojong. Di sini ada pertigaan. Yang ke arah kiri ini menuju ke Wonopringgo lewat Surabayan ya. Ya, ini jalan dari Bojong ke lewat Surabayan tembus Wonopringgo. Ini yang sebelah kiri masuk Desa Wiroditan, dan yang di sebelah kanan atau sebelah barat desanya mana ya? Bojong Lor apa? Desanya cukup banyak di sini di Bojong, soalnya ada 22 desa yang ada di Kecamatan Bojong. Dari Babalan Kidul, Babalan Lor, Bojong Minggir, Bojong Wetan, Bojong Lor. Ada Bukur, Dawet, Duwet, Jajar Wayang, Kalipancur, Karangsari, Kemasan, Ketitang Kidul, Ketitang Lor. Gembrubut, Legok Cilile, Menjangan, Pantianom ya.
Randu Muktiwaren, Rejosari, kemudian Sembung Jambu, Sumur Jomblang Bogo, Wangandowo, sama Wiroditan. Ya, ini sekarang sih kayaknya kita ada di desa Rejosari ini sob. Kita berada di desa Rejosari. Jalannya sudah tidak seperti ketika sedang ada pembangunan jalan tol yang rusak parah. Sekarang sudah lumayan, sudah dihaluskan ya, meskipun halusnya itu tidak rata. Halus nampaknya, tapi permukaannya itu kurang rata ya, sehingga kalau kita berjalan dengan kecepatan yang cukup tinggi, makan jundel-jundel sob, poyo kue sob. Kita ada di sebelah kiri jalan ini, masuk ke wilayah mana ini, Ketitang ya, Ketitang Lor. Ini ada pertigaan lagi nanti. Ini adalah jalan menuju ke Wonopringgo juga sih, tetapi yang lewat Sedayu, lewat Pegaden, Rowo Kembu juga ya, Gondang melewati. Ini kita ada di desa Ketitang yang di sebelah kidul ya, sebelah selatan, sebelah kanan itu Ketitang Kidul. Yang sebelah kiri atau sebelah utara Ketitang Lor. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.